Jom, nanti duduk. Bermula hari tu lah bermacam-macam ubat, bermacam-macam suntikan dan bermacam-macam benda yang kau buat untuk cek setiap hari 4-5 kali kau akan buat. Okay, tutup lampu ni. Haa, itu dia. Jadi kau lampu. So, saya kongsi dengan satu benda. Antara benda yang dia akan cek adalah kandungan oksigen dalam darah dengan cara ambil darah melalui saluran arteri. Ambil darah dari saluran arteri ini adalah benda yang paling menyakitkan. Dan saya kena hadap benda ini setiap hari. Kadang-kadang 2-3 kali sehari. Haa, 2 kali lah saya tak sedap sekali. Habis kiri kanan tangan ni bongkok lebar. Kalau nasib baik, sekali hari boleh dapat darah. Jadi kalau nasib tak baik, kena 2-3 kali ini boleh dapat darah. Setiap kali ambil cucu ni, ya Allah, saya boleh cakap tu memang sakit gila lah. Ambil darah dekat arteri ni, dia tak sama macam kita ambil darah biasa. Haa, tu dah dia. Okay, so selain tu kan, setiap masa dia akan check kandungan gula. Saya pakai mesin check glukos tu. So doktor ataupun nurse ni, dia akan cucuk-cucuk jari lah. Biasalah dia jab jari tu. Haa, lepas tu dia letak kat mesin glukos lah. Untuk nak, orang kata apa ni, nak tengok keadaan gula saya pada waktu tu. Haa, lepas tu mereka pun akan cucuk perut saya juga dengan jarum yang nampak macam jarum insulin tu. Haa, itulah dia ubat yang saya kata carikan darah tu. So benda tu memang tiap-tiap hari dia pun buat kat saya. Haa, itulah dia. Okey, kalau anda nak tahu kan, bila kandungan oksigen dalam darah anda tu terlalu rendah, otak kita ni dia jadi tak butir tau. Saya boleh kongsi dengan anda kan, pada awal-awal dekat hospital tu, saya memang rasa bengong je. Mimpi tu saya rasa butir, tapi masa duduk sedar tu saya rasa macam mimpi. Lepas tu kalau tidur pun selalu mimpi benda yang pelik-pelik. Dan saya boleh kongsi jugalah, even ada pesakit dalam buat saya tu, dia selalu macau malam-malam. Kadang-kadang sampai jerit-jerit sampai subuh pagi. Sampai saya tengok mereka terpaksa ikat tangan dia sebab nak elakkan dia daripada cabut semua tube-tube yang ada kat dia. Itu antara efek kalau ada tak punya oksigen dan dalam tu tak cukup. Antara je lah. Bila anda dijangkit COVID, antara benda yang paling ditakuti adalah apabila anda ada masalah pernafasan. Ada pesakit COVID yang dia tak tunjuk sebarang gejala. Maksudnya anda tak tahu dia kena COVID ataupun dia sendiri pun tak tahu kena COVID. Jadi tak serius. Jadi biasanya mereka ni dalam tahap satu, kalau dia tak gejala ataupun tahap dua yang ada gejala, aku mesti orang kata-kata relax kan. Okey. Tapi ada juga yang teruk sampai tak boleh bernafas. Contoh macam saya kemarin. So kami ni dalam kategori 4 dan 5 lah yang saya kata tadi kan. So apa yang paling teruk doktor-doktor ni takut ni adalah apabila pesakit punya paru-paru tu rosak. Sebab kalau pesakit yang teruk sangat tak boleh nafas, maka pesakit tu mereka mungkin kena intubate. Saya share sikit pasal intubate ni sebab apa? Sebab intubate ni kira level yang teruk sangat kan. Intubate ni adalah satu proses di mana dia masukkan tube dalam kepala anda tu untuk nak membolehkan
So saya boleh kongsi sikit dengan anda kan. Seminggu lebih saya tak mandi dengan saya dalam hospital. Sebab memang tak lalak nak mandi. Toilet memang dekat lah dalam bilik tu. Jadi kami 4 orang memang share satu bilik toilet. Tapi saya tengah try lah pergi nak mandi. Tapi pada waktu tu saya terus nyari macam nak tutang. So itulah saya buat sekali tu saya tak buat lah. Memang tak lalak. Jadi lepas tu memang saya tak mandi seminggu lebih lah. Itulah antara beberapa benda lah yang saya boleh kongsi kan. Okay. So kalau anda nak tahu rutin saya setiap hari kan. Okay, setiap hari lepas subuh, saya bangun subuh solat tu, saya tidur balik lah. Bila saya lepas saya tidur balik tu, saya bangun dalam 10 atau 11 tu. Okay. Lepas tu saya akan duduk lah dekat buku tapis lah. Dekat dalam buat kan. Okay, lepas tu pergi lah tanda apa-apa tu. Lepas tu try baca berita sikit kat telefon. Lepas tu bila makanan sampai, saya akan paksa makan. Thank you.
Sebab ni, kalau saya cakap sikit-sikit, orang tu dia takut semua tu. So, kalah. Pakai lah main. So, kita tengok lah. Sama dia punya masa tu lah dulu. Punya nombor-nombor sikit dia. Okay, kan? Okay. Tapi saya kongsi dengan anda sikit lah kan. 2-3 hari pertama masa saya balik dekat rumah dulu, memang mesti saya tengok lah. Number.